Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سلام حضرين تونتوانا فانتوان سكليان كتا سنبون كاجيان كتا داري باري كتاب شرح الصدور بتحريم رفع القبور سروان كبدا برلاقان دارا دالم حال أتوكون perkara yang berkaitan dengan haramnya meninggikan tanah perkuburan. Pada sesi yang lalu kita telah membahaskan ulasan ataupun kenyataan Al-Imam Ash-Shawkani rahimahullah tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang sesiapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia berkata baik ataupun dia berdiam diri. Kerana apabila seseorang itu tidak memiliki ilmu seperti mana yang diulas di dalam bab yang sebelumnya, tidak memiliki ilmu-ilmu asas yang membantunya untuk berijtihad, seperti ilmu kaedah-kaedah dalam memahami Al-Quran dan juga As-Sunnah, kemudian ilmu tentang hadis, ulum hadis, bagaimana metodologi dalam kita memahami hadis dan bagaimana metodologi dalam kita menilai kedudukan dan status hadis, membezakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif, hadis yang palsu dengan hadis yang boleh diterima. Jadi apabila tidak ada asas-asas ilmu seperti ini, maka seseorang itu sebenarnya tidak layak pun dia bersuara. Kemudian Al-Imam Syaukani mendatangkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, sama ada dia bercakap perkara-perkara yang khair ataupun dia berdiam diri. Perkataan khair ini banyak maksud dia, luas pengertiannya. Dia sama ada kita bercakap sesuatu yang baik dalam urusan kehidupan seharian kita sesama manusia, ataupun baik juga secara khususnya diertikan dalam konteks ini perkara-perkara dan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan dasar-dasar agama. Jadi bab agama bukan semua orang boleh cakap. Cuma yang kita heran pada hari ini, kalau kita pergi dekat klinik, pergi jumpa doktor, doktor kata apa, kita yes semua. Doktor kata makan ubat ni, kita beli, kita telan. Makan ubat ni, beli Panadol, beli ubat ni, beli ubat ni, semua jenis. Doktor kata makan vitamin, doktor kata ada yang nak pergi buang lemak di perut pun, lagu tu juga. Doktor kata hang belah kat sini, belah, no problem. Tapi, tuan-tuan dan puan sekalian, itu sikap orang yang tak cerdik. Benda ni pada hari ini dah berubah. Lah ni orang beriman pada sekarang pada hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian, doktor-doktor yang bercakap pada hari ini, orang mula menilai, tak boleh pergi, doktor tu tak boleh nak ni lah, tak apa nak bagus. Tapi berbeza terbalik pula dengan orang agama. Lah ni pada hari ini, ustaz-ustaz yang cakap berkenaan dengan agama pada hari ini, sama ada dua keadaan, dua situasi dia. Sama ada kita berhadapan dengan masyarakat yang menerima dan telan bulat-bulat apa yang ustaz kata. Ini juga problem. Ataupun satu lagi, jenis tak terima apa yang ustaz kata. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tak mau menerima bulat-bulat, totally terima telan gitu ya. Dan kita juga tak mau menolak bulat-bulat. Kita berada di antara dua kelompok yang melampau ni. Begitu juga doktor, kita tak mau terima telan bulat-bulat apa yang doktor kata, selama mana kita mampu membuat analisa dan mampu membuat perbandingan dan perbezaan antara doktor ini dan doktor itu.
Sebab masing-masing ada pandangan, masing-masing ada ijtihad. Doktor pun ada ijtihad dia. Dia bukan mengeluarkan sesuatu kenyataan tu sesuka hati, sewenang-wenang dia. Dia pun ada meeting dia, khususnya dalam hal-hal yang besar, hal-hal basic. Macam kita isu-isu agama, hal-hal basic, kewajipan solat, takkan kita nak pertikaikan lagi. Benda tu basic, semuanya diketahui umum. Tapi kita nak apa yang kita sedang bicarakan ini, sikap orang yang mengkaji agama, sikap orang yang meneliti agama, dia perlu kepada analisa, dia perlu kepada kajian, dia perlu kepada penelitian, dia perlu kepada sesuatu yang bersifat kita panggil jelas lagi terang. Jelas lagi terang ini dikaitkan dengan perkataan ilmu itu sendiri. Jadi kita kata ilmu seperti mana yang telah saya jelaskan, sesuatu yang bersifat kata Syekh Ibn Uthaymin, idraku syai' ala ma huwa alaih idrakan jazima, kita mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti. Tahu sesuatu sesuai dengan hakikat dan pengetahuan tersebut bersifat pasti. Jadi dua syarat je ilmu ni. Sesuai dengan hakikat, pasti. Kalau orang tahu sesuatu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, contohnya kita ambil solat. Memang kita tahu semua persyariatan solat, kewajipan solat, kefarduan solat. Akan tetapi pada hari ini, ada orang yang dia melaksanakan solat tetapi tak sesuai dengan hakikat persyariatan solat. Dan sama ada dari sudut tata caranya, sama ada dari sudut jumlah bilangan rakaatnya, sama ada dari sudut waktu dan ketetapannya. Satu. Tak sesuai dengan hakikat. Dan yang kedua, dia tak pasti pun. Ilmu tentang solat yang dia perolehi bukan daripada sumber yang pasti. Dia hanya ambil saja orang kata apa, oh yang tu tu dah orang ajak lah lepas tu. Dia kira pakai jalan. Apa yang orang kata pakai jalan, apa yang masyarakat buat, dia kira pakai jalan. Jadi kita tak boleh, dan benda ni tak dinamakan sebagai ilmu. Ilmu syarat dia, kita mesti tahu sesuatu sesuai dengan hakikat persyariatan ibadat tersebut. Dan yang kedua, pengetahuan kita tentang hal tersebut, dia mesti pasti. Dia tak ada kod-kod. Kau rasa kod-kod ni, agama ni bukan kod-kod. Kod-kod, kita tak boleh panggil agama. Agama dia prinsip. Agama kita mesti tahu sesuatu itu bersifat pasti. Khususnya ibadat yang kita nak buat. Sebab kita kena tahu bahawasanya, asal pada setiap ibadat yang kita nak buat itu adalah haram. Al-aslu fil ibadah at-tawqif ataupun at-tahrim. Asal pada pensyariatan sesuatu ibadat itu adalah haram ataupun kita berhenti daripada melaksanakan dia. Kecuali setelah datang dalil perintah untuk kita buat. Sahabat Nabi, walaupun Nabi SAW diutuskan oleh Allah SWT, dia pun tak pergi solat ikut suka hati dia pun. Tunggu datang pensyariatan tentang solat, baru mereka bersolat. Tunggu datang pensyariatan tentang puasa Ramadan, baru mereka berpuasa. Sebelum tu hanya ada puasa Ashura saja. Puasa Ramadan tak ada lagi. Dan sahabat duduk tak duduk, jom kita puasa. Tak ada. Sebab asal pada ibadat, kita berhenti melakukannya, melainkan datang dalil dan nas untuk kita melaksanakan dia, baru kita buat. Itu adalah asal bagi setiap ibadat. Sebab tu kembali-balik kepada apa yang kita bahaskan pada sesi yang lalu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada pada hari akhirat, tidak ada dia berkata baik ataupun dia berdiam diri. Wallahu a'lam. Sambung ini. Kata al-Imam Syaukani seterusnya, wa idza taqarrara laka min majmu'i ma dzakarnahu wujubur raddi ila kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam بنص الكتاب العزيز وإجماع المسلمين أجمعين عرفت أن من زعم من الناس أنه يمكن معرفة المخطئ من العلماء من غير هذه الطريق عند اختلافهم في مسألة من المسائل فهو مخالف لما في كتاب الله ومخالف لإجماع المسلمين أجمعين. Kata dari sini, apabila telah pasti bagi kamu, telah jelas bagi kamu segala apa yang telah kami jelaskan pada perbahasan-perbahasan yang lalu, yaitu kewajipan kembali kepada kewajipan mengembalikan sesuatu permasalahan itu kepada Al-Quran, As-Sunnah, yang mana ia terhasil daripada wahyu, daripada Al-Kitab, dan juga kesepakatan umat Islam secara keseluruhannya. Kita bahaskan sebelum ni penjelasan panjang Al-Imam Syaukani tentang bila berlaku apa-apa permasalahan, apa-apa isu, kita wajib kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan benda ni datang daripada perintah. Perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
perintah Allah dan juga perintah Rasul dan juga kesepakatan semua umat Islam, tidak ada perselisihan pun. Ijma'ul muslimin, kesepakatan umat Islam, tak ada perselisihan. Tidaklah seseorang itu berselisih dalam isu ini. Sama ada kata Al-Imam Syaukani, jahlun azim wa ta'assubun dhamim. Jahil tuke ataupun yang kedua, ta'assub yang melampau. Kedua-dua jenis manusia dan kelompok ni, mereka pasti berusaha sekeras dan sedaya mampu untuk menyelisihi metodologi ini. Bila kita cuba bawa kembali kepada Quran, cuba bawa kembali kepada As-Sunnah, mereka akan berikan pelbagai alasan. Dia kono kono, dia naik kono, turun kono, masuk jalan ni. Dia berusaha untuk mengelakkan diri daripada mengembalikan segala permasalahan itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Berbeza dengan sikap Ahlus Sunnati wal Jamaah, segala sesuatu itu kita berusaha untuk kembalikan kepada Al-Quran Sunnah. Maka kalau kamu jelas benda ni, kamu akan mengetahui bahawasanya manusia yang menyangka bahawasanya dia dapat mengetahui ulama-ulama itu melakukan kesilapan dan kesalahan selain daripada cara ini dalam sesuatu permasalahan, maka ini merupakan hal yang bercanggah. Kamu akan tahu. Maksud kamu akan tahu ni, kita bila kita main mengaji, kita dapat prinsip ni. Kita pergi mengaji dengan 500 orang ustaz sekali. Pergi mengaji ustaz, nunggu kita mengaji ustaz, nunggu kita mengaji ustaz, nunggu tidak. Sehari habis kelas pukul 11 suku, 11.30. Ada pula kelas pukul 12. Habis kelas pukul 12, ada pula kelas pukul 1. Habis kelas pukul 1, ada pula kelas pukul 3. Abang, suami, lelaki, telefon ni, masak ni. Makan luar ni. Banyak. Dah ni banyak kedai makan ni. Jadi, bersungguh-sungguh dia nak mengaji. Dah ada orang macam tu. Baguslah dia nak mengaji. Dan sekiranya mendapat keredaan dan laluan daripada suami, no problem. Jalan. Okay? Ada orang bersemangat sampai ke tahap itu. Jadi, bila dia dapat prinsip ni, dia boleh bezakan sendiri di antara kebenaran dan kebatilan. Tanpa perlu bergantung kepada kredibiliti mana-mana ustaz. Tanpa perlu bergantung kepada, oh aku nak ustaz ni saja. Tak nak. No problem. You boleh pergi mana-mana ustaz. Yang penting, ini adalah prinsip asas. Prinsip asas. Walaupun di sana, Ahlus Sunnah dia ada topik penting tau. Iaitu tentang manhajut talaqi wal istidlal. Prinsip kita mengambil ilmu. Sumber ilmu kita. Ini Ahli Sunnah ada prinsip. Kita bukan boleh pergi nganga semua mana-mana ustaz main balon. Tak boleh. Kita ada prinsip-prinsip kita. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para ulama ni dia tak bagi anak-anak murid dia pergi sesuka hati. Soal pada orang tu ada kebenaran, itu soal lain. Tapi dalam kita nak talaqi ilmu, kita kena ambil orang yang minda dia, ideologi dia, akidah dia, pemikiran dia bebas daripada semarak sebarang pengaruh dan unsur-unsur bid'ah. Bukan bid'ah bab tahlil ni saja, bid'ah ideologi lagi bahayanya. Bid'ah dari sudut akidah lagi bahaya. Kemudian yang menyusul selepas itu bid'ah dari sudut ibadah. Sebab saat lagi dia akan mendatangkan ideologi benda-benda yang pelik-pelik berkaitan dengan kepercayaan. Contoh Nabi mengaji Tok Guru tu, dia ada unsur-unsur Syiah. Walaupun dia mengajar bahasa Arab, dia akan memasukkan ideologi, jarum-jarum doktrin-doktrin Syiahnya. Tengok penulis-penulis dalam sahabat. Sahabat tertentu, akhbar-akhbar tertentu. Ada sebelum-sebelum ni lah, ada cerpen-cerpen yang dia penulis cerpen. Dia jurusan dia sastra, tapi dia Syiah. Macam mana dia memasukkan doktrin-doktrin dia? Dia menggunakan nama-nama Syiah. Musa Al-Kazim, dia guna nama-nama tu. Kemudian dia guna nama-nama Hussein, Imam Ali, dia duk main juga tu. Jadi orang yang baca ni nama ni lagu sedap, bubuh nama anak dia. Walaupun Musa Al-Kazim tu tak salah pun, tapi cara dia memasukkan doktrin dia ke mana pun, dia akan masukkan. Jadi sebab tu Ahli Sunnah ni dalam bab berguru sangat berhati-hati. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seperti telah kita jelaskan pada sesi yang lalu, tentang bagaimana sikap Ahli Sunnah dalam membebaskan diri daripada pengaruh-pengaruh dan unsur-unsur bid'ah zaman berzaman. Ketegasan mereka, kemudian larangan mereka daripada duduk bersama-sama dengan Ahli Bid'ah,
Kata Al-Hasan Al-Basri, la tujalisu ahlal bid'ah fa innahu yumarridu qalbak. Jangan sama sekali kamu duduk dengan ahli bid'ah kerana ia akan membuatkan hati kamu sakit. Kalau kita mampu membuat analisa, mampu membezakan antara kebenaran dan kebatilan, P untuk kita buat kajian. Tapi untuk kita nak talaqi ilmu, pada dia ada kebenaran. Pada setiap manusia ada kebenaran. Pada setiap makhluk Allah ada kebenaran. Kita tak nafikan benda tu sama sekali. Ha? Tetapi kebenaran itu bukan boleh diambil dari semua orang, dari semua makhluk. Sebab apa? Sebab Nabi SAW pun mengiktiraf syaitan itu benar, sadaqaka wa huwa kadzub, sedangkan dia bercakap dusta. Dan Nabi SAW tak pernah pun wujudkan tim sahabat-sahabat, jom kita pergi berguru dengan syaitan. Tak ada. Tapi Nabi mengiktiraf kebenaran itu ada walaupun pada syaitan. Tapi dalam bab berguru, mengambil talaqi ilmu, mesti kena pilih tu guru. Ha? Macam kita pilih tu cikgu-cikgu dekat anak-anak kita, kita nak periksa SPM ke mana ke, kita cari guru yang sama ada dia marking paper ke, ataupun dia penggubal soalan ke, ataupun dia telah berjaya men 10A kan anak-anak kita sebelum-sebelum ni. Jadi kita pun hantar cari guru-guru yang terbaik sekali. Jadi begitu juga dalam hal berkaitan dengan agama. Ini prinsip. Jadi pi mana-mana pun, kalau kita ada dua prinsip ni, satu kita pilih guru, dan yang kedua kita berusaha untuk kembalikan permasalahan kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman ulama-ulama salaf, terdiri daripada kalangan sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Pasti kita akan berada dalam keadaan yang selamat. Selamat akidah dan juga selamat ibadah kita. Jadi ustaz-ustaz ni, biar ustaz-ustaz ni study sikit. Apa-apa soalan kita ajukan pada ustaz-ustaz, ustaz ni cakap hukum ni macam ni. Nama kata dia tak bagi dalil, angkat tangan. Ustaz, dalil apa dia ustaz? Ajak lagu tu. Ustaz ni dia kena ajak lagu tu. Baru dia kata, oh ni aku nak kena study ni kalau my class dan taklim ni. Tidak boleh cakap lebih kurang. Dan benda ni kita kena didik. Sebab keterikatan manusia pada hari ini dengan ustaz dah berada di tahap yang melampau. Dia dah jadi empire dah. Jadi ustaz-ustaz ni, dia kira mengajar, dia ada empire dia. Empire ustaz ni. Oh, dia ni anak murid dia saja. Lagi empire ustaz ni, ni anak murid dia saja. Dan nak, oh saya ni tak boleh lah, saya nak kena dengar kat suara dia seminggu sekali. Dia bukan pasal ni, dia kata pasal nak dengar suara ustaz. Jadi ni dah jadi satu isu lain. Ha? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda ni saya rasakan benda satu benda yang penting. Kita tak mau wujud. Kalau tidak, ilmu ni dia akan habis itu lah. Habis ustaz ni pun kembali ke rahmatullah. Allah dah tak ada dah ustaz. Bukan tak ada, ada berlambak dia tapi. Ini masalah dia. Ha? Sebab kita kena berusaha untuk sentiasa tingkatkan ilmu dengan kelas-kelas pengajian seperti ini. Kemudian kata beliau, فَانْظُرْ أَشْرَكَ اللَّهُ إِلَىٰ أَيِّ جِنَايَةٍ جَنَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِهَذَا الزَّعْمِ الْبَاطِلِ بِهَذَا الزَّعْمِ الْبَاطِلِ وَأَيِّ مُصِيبَةٍ وَقَعَ فِيهَا بِهَذَا الْخَطَأِ الْفَاحِشِ وأي بلية جلبها عليه القصور والتقصير وأي محنة شديدة ساقها إليه التكلم فيما ليس من شأنه. Kata dia, lihatlah, moga-moga Allah memberikan petunjuk kepada kamu jenayah apa yang dia telah lakukan pada dirinya atas sangkaan-sangkaannya yang sangat batil. Maksudnya sangkaan yang sangat batil ni orang yang bila berlaku permasalahan pertembungan di kalangan pendapat ulama, dia berpegang langsung dengan ulama-ulama tertentu tanpa berusaha untuk mengembalikan isu tersebut kepada nas. Dia tengok siapa? Si fulan dengan si fulan. Kita ambil dia ni lah. Tak boleh. Okey, why macam ni? Kata Al-Imam Syaukani, dia telah melakukan jenayah ke atas dirinya. Dan kata lagi Al-Imam Syaukani, musibah apa ni yang menyebabkan telah berlaku ke atasnya satu kesalahan yang sangat-sangat keji lagi jijik. Tuan-tuan, orang tinggalkan wahyu, orang ambil akal-akal dan perkataan-perkataan manusia. Di mana kedudukan wahyu? Di mana sikap kita memuliakan wahyu? Di mana sikap kita mendahulukan perkataan kalamullah dan juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ha? Kemudian, wa ayyu baliyatin? Bala apa dia ni? Bala apa ni yang menyebabkan dia mengambil perkara yang menunjukkan sangat-sangat kurang. Maksudnya sangat-sangat rendah dari sudut ideologi dan juga mentaliti dia. Bala apa ni yang menyebabkan hang ni seolah-olah macam jadi bodoh.
Okey. Dan ujian apa ni yang menyebabkan seseorang itu, kata dia, bercakap sesuatu yang bukan daripada bidang dia. Macam hari ni orang ulah banyak abang Wahabi kan. Jadi Wahabi ni dia jadi macam Pontianak lah. Dia tak ada orang takut. Kita boleh buat cerita hantu baru. Cerita hantu baru, kita boleh buat cerita. Jangan pandang Wahabi. Jadi takut sebut. Tak tahu pasal apa. Saya tengok juga buka tengok orang ulah. Ulah ada 3 hari ni. Ulah pasal Wahabi. Wahabi ni bahaya pada keselamatan negara. Wahabi ni bahaya pada ni bahaya. Bahaya pasal apa tau. Entah apa pun entah. Dia penyakit ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Penyakit ni sebenarnya ada 2-3 ekor. 2-3 ekor ni yang mana dalam berhujah tak boleh pi. Dalam nak berhujah, dalam sudut ilmiah, penjelasan-penjelasan ilmiah tak boleh nak bagi. Jadi cara dia menggunakan pihak-pihak tertentu, institusi-institusi tertentu, yang mana dia ada gang, connection dari situ. Ha? Jadi bila dia ada connection dari situ, dia guna institusi-institusi ini dengan beberapa kerat ni, maka dia cuba menyebarkan dakwah dan juga dia punya dakwaan-dakwaan dia. Label lah. Dan kita kena tahu, kelompok antara kelompok yang mula-mula melabel Ahli Sunnah sebagai Wahabi dan teroris ni adalah Syiah. Syiah memang dia tak pernah puas hati dengan Ahli Sunnah sampai bila-bila. Sebab Ahli Sunnah ni pertahankan sahabat Nabi. Sebab dia mengkafirkan sahabat Nabi. Tok Guru, orang yang hadut cakap lagu ni punya mai. Ha? Tok Guru, saya bukan orang Penang. Tapi bila nak cakap tu dia lenggok saya. Makan kari semalam. Ha? Tok Guru dia, ha, si Fulan ni, Tok Guru dia mengkafirkan seluruh keturunan Umayyah, Muawiyah ibn Abi Sufyan. Kafir terus semua. Ini sesat, tak boleh pakai, fasik, zalim kata keturunan. Ini keturunan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Anak murid dia duduk sini, dua habak orang Wahabi, orang ni pengganah, orang Wahabi, orang ni pengganah. Perkataan-perkataan dia pula diterima oleh kelompok-kelompok yang sebahagiannya jahil. Tak tahu. Cakap bab Wahabi, Maulidur Rasul. Ni orang bodoh yang cakap lagu ni. Bab Maulidur Rasul, bab masalah tahlil, bab ini masalah kecil-kecil yang mana boleh duduk dan boleh bincang dan boleh kemukakan pandangan. Bincang, kemukakan dalil, nas, Quran dan sunnah. Ini bukan masalah yang membabitkan keselamatan negara. Melainkan pokok Wahabi ni piajak orang bom. Kuliah khusus, kelas khas dia dan taklim, ajak buat bom. Iyalah. Itu cerita lain lah. Kemudian ajak pula lawan pemerintah, maki hamun pemerintah, cerca dan sebagainya. Itu ada unsur-unsur tersebut. Jadi bila orang tak dapat berhujah, dia label. Bila dia label tu nak ubah persepsi. Bertujuan untuk mengubah persepsi golongan-golongan jahil. Label ni banyak dah, semua nabi, para nabi dan para rasul kena label belakang. Kena label sebagai penyihir. Nabi Musa dilabel sebagai penyihir. Walaupun apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada Musa itu adalah mukjizat. Nabi SAW dilabelkan sebagai pendusta, penyihir dan sebagainya. Jadi, label-label ni satu benda yang biasa. Cuma sekarang ni, keberanian untuk berhujah secara berhadapan. Mana? Mai? Kalau nak berhujah? Tak mau nak berhujah. Tak ada dalil. PPPP dia kata dah mengganggu masyarakat, dah buat lama dah sebab kita pergi kacau. Ini boleh mengganggu kat mana negara. Sehingga kan dijadikan satu teori. Wahabi ni, penghujung ni mesti militan. Ni, Ma'unah tu tak payah Wahabi pun. Dia orang tarikat ya. Ha, kalau gitu kita kata tarikat, semua tarikat adalah teroris. Tak rasa apa kata pun. Awak tak sebut. Yang mengganggu-gugat keselamatan negara, dalam sejarah keselamatan negara kita bukan bapak Wahabi. Yang mengganggu gugat keselamatan negara bermula daripada Al-Arqam dulu. Arqam bukan Wahabi, Arqam bermula dengan tarikat. Pokok tarikat ni sebenarnya yang banyak sekali mengganggu gugat keselamatan negara. Yang menghasilkan minda-minda teroris. Bila salah faham bab agama. Nampak? Jadi kalau nak judge orang hanya dengan beberapa orang. Mereka nak ambil contoh. Apa dia? Abu Bakar Ba'asyir. Abu Bakar Ba'asyir yang ada kecenderungan dalam beberapa sudut. Tuan-tuan dan puan sekalian,
Jangan tengok Abu Bakar Ba'asyir tu. Tengok yang orang kelompok besar yang hampa tuduh Wahabi, Nur Saudi, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibn Uthaymin. Apa kenyataan-kenyataan dan pandangan mereka? Sama ke tak dengan Abu Bakar Ba'asyir? Tak sama. Walaupun dalam beberapa permasalahan Abu Bakar Ba'asyir ambil pandangan-pandangan Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Ibn Baz, contoh bab salat ke, bab bid'ah ke, tak semestinya dia mengambil semua apa yang disebut oleh Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Uthaymin, ulama-ulama Saudi. Aman apa Saudi? Tak ada apa, no problem Saudi. Adakah mereka ni teroris? Kalau ulama-ulama ni teroris, mereka yang akan keluar fatwa, suruh hancurkan semua, suruh pibuah mata cerok. Mereka tak pernah keluarkan fatwa halal darah. Doktor Yusuf Al-Qaradawi keluarkan fatwa halal darah Muhammad Qazafi. Contohnya. Ulama-ulama Saudi tak pernah keluarkan. Kalau nak ikut apa masalah mereka nak keluarkan? Boleh keluarkan. Tapi mereka memikirkan tentang keamanan, kesejahteraan dunia pada hari ini. Apabila kalau keluar fatwa mudah-mudah, lalu itu halal darah si fulan, halal darah si fulan, nanti masyarakat akan mengambil tindakan mudah orang awam. Dia akan buat macam ni, ya? Dia akan tengok, okey, halal darah si fulan pasal apa? Oh, pasal si fulan ni dia menzalimi orang, dia bunuh orang Islam. Oh, dia ni pun zalim juga. Dia ni zalim dengan cara makan harta orang, rasuah, corruption dan sebagainya. Halal darah dia pula. Walaupun ulama tak hukum, tapi dia akan judge sendiri. Sebab tu para ahli ilmu, para ulama sangat berhati-hati bagi fatwa. Dan kita tengok kebanyakan ulama-ulama Saudi dalam fatwa mereka sangat bertegas. Sebab mereka tak mau ada ruang-ruang, dibuka ruang-ruang yang boleh membawa kepada perkara-perkara yang tidak baik. Takkanlah isu wanita di Saudi tidak dibenarkan memandu pun jadi satu isu yang boleh menjadikan sesebuah negara itu, orang itu teroris. Malu lah. Ni siapa-siapa yang tulis berita ni, aib. Itu dari sudut suasana dan kedudukan negara ataupun kerajaan Arab Saudi itu. Arab Saudi itu sendiri, dia memang masyarakat dia kalau dilihat, kalau kita nak bandingkan kedudukan wanita dalam negara kita dengan negara dia, walaupun lah ni dah mulalah wanita pemikiran-pemikiran liberal, perempuan-perempuan dia yang pergi mengaji di luar negara apa semua, balik bawa pemikiran liberal dan sebagainya. Tapi nak diceritakan kedudukan wanita-wanita di Arab Saudi, kalau siapa-siapa pi pun nak di tanah Arab ataupun pi ke Mekah ataupun pi ke Madinah, perempuan-perempuan kita kan bukan payah berkata. Sana berkata. Apa nak pi masuk bank ke, nak pi ke mana lagi, nak beli tiket ke, nak buat apa-apa urusan yang perlu kepada berkata ni, tak payah. Lintas jalan tak payah tengok kiri kanan. Yang tu yang kita ada break. Orang yang bawa kereta, yang bawa motor, kita berapa kali rebah break tu sampai perempuan di paling tak tahu. Lepas tu itu kedudukan wanita di sana. Janganlah siapa-siapa merendahkan wanita, jangan siapa-siapa kacau wanita lebih kurang. Dia jaga sampai ke tahap tu. Ada kelebihan di situ pula. Kita sini mai perempuan ke makcik ke, di belakang tak kira. You turn, kita ikut turn. Turn siapa mewah, dia mewah, tak kira. Jadi itu cara dia, mereka menjaga wanita-wanita dia di sana. Wanita di sana nak menikah, jenuh nak menikah. Laki sana nak pikir, jenuh. Bukan senang. Nak menikah kena ada mahar 100 ribu. Bukan sikit. Mana boleh nikah tu? Boleh takat 500, lepas ni takat 5 ribu, 10 ribu, tak ada apa. Kita ada buat 11 ribu, 11 sen. Dia buat tak ada lah. 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu. Lepas tu kena ada rumah siap. Kena ada kereta siap. Kelengkapan penuh semua dalam rumah. Bagaimana dia jaga perempuan lain dari sudut situasi dia? Lepas tu sikap Arab sama bawa kereta, lelaki Arab bawa kereta macam mana? Semua orang tahu lelaki Arab bawa kereta macam mana? Macam mana dia, cara dia bawa kereta naik divider ni, U-turn atas divider tu biasa. U-turn divider tu biasa. Dengan horn dia apa semua, cuba yang kalau perempuan bawa kereta. Tak kata ketak lagi. Kita di sini perempuan bawa kereta, kalau horn sikit pun tak sangka, takut sangka ke tepi mana sebagainya. Lelaki Arab macam mana? Jadi dari sudut budaya mereka, sesuailah dengan mereka cara di sana. Mereka wajib pakai purdah apa semua. Wajib pakai purdah sesuai sebab cara wajib pakai purdah tu pun macam-macam dah. Alangkah bahayanya kalau mereka buka biak tu. Jadi
dari beberapa sudut, perkara yang sesuai dengan fatwa dan budaya depa di sana, sesuai depa di sana. Jangan jadikan benda tu sebagai satu alasan, oh inilah Wahabi teroris. Jadi ini pandangan yang saya rasakan orang yang tak cerdik. Dan sepatutnya pihak-pihak tertentu ni dia kena bersikap lebih bijak, jangan menerima ulasan-ulasan dan pernyataan-pernyataan beberapa orang semata-mata untuk dijadikan sebagai satu dasar. Ini dasar. Ha, sepatutnya dia yang boleh dibawa kepada meja perbincangan, berbahas, berhujah, berdialog untuk nak menyelesaikan isu-isu dan tuduhan-tuduhan seperti ini. Kalau tidak, dia jadi lagu ni. Orang yang kata Imam Syaukani, orang yang tak cerdik. Sama ada dia jahil ataupun dia ta'assub. Okey. Kemudian kata beliau, rahimahullah, waha ana waddihu laka مثالا لما ذكرناه من الاختلاف بين أهل العلم ومن كيفية الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليتبين المسلم من المخطئ ومن بيده الحق ومن بيده غيره حتى تعرف الحق حق معرفته ويتضح لك غاية الاتضاح فإن الشيء إذا ضربت له الأمثلة وصورت له الصور بلغ من الوضوح والجلاء إلى غاية لا يخفى معها على من له فهم صحيح وعقل رجيح. Okay, maksudnya. Maka di sini tujuan aku tulis surat ni, yang kita ada cerita dari itu sikit kan, tujuan Al-Imam Syaukani tulis surat ni, surat ni bukan kitab, ni surat, surat yang telah dijadikan kitab untuk dia nak jawab satu isu tentang hukum membina-binaan di atas kubur. Jadi dia mulakan dulu cerita dengan prinsip-prinsip ahli sunnah dalam berhadapan dengan sesuatu yang bersifat di sana ada pertembungan dan perbezaan pendapat di kalangan ilmuwan-ilmuwan Islam. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kata Imam Syaukani di sini, maka di sini aku memberikan kepada kamu misal, contoh. Contoh yang mana berlaku perselisihan dan pertembungan pendapat di kalangan ahli ilmu. Dan kaedah bagaimanakah untuk kamu mengembalikan isu ini, hal ini kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, supaya dengan kaedah ini kamu dapat mengetahui yang mana yang benar dan yang mana yang salah, dan siapakah yang di tangannya ada kebenaran dan siapakah yang ada di tangannya kesalahan, sehingga kamu mengetahui kebenaran itu dengan sebenar-benar pengetahuan dan kamu jelas dengan sebenar-benar kejelasan. Dan sesungguhnya sesuatu itu jika diberikan permisalan dan diberikan contoh lagi gambaran, maka akan jelaslah penjelasan tersebut, akan jelaslah permasalahan tersebut, yang mana tidak akan tertutup daripada mengetahui penjelasan tersebut bagi orang-orang yang ada kefahaman yang sahih dan akal yang sihat. Faham-faham yang betul dan juga akal yang sihat. Okay, jadi dia nak bagi contoh kat kita. Contoh. Mula-mula dia bagi prinsip dulu. Prinsip ahli sunnah yang berhadapan dengan isu-isu perselisihan, sama ada perselisihan itu berlaku antara dua ulama terkemuka ataupun perselisihan itu berlaku di antara seorang ulama seorang bukan ulama, ataupun perselisihan itu berlaku di antara dua ulama tapi seorang senior seorang junior, ataupun perselisihan itu berlaku di antara dua orang ulama, satu ulama yang hebat mengaji dengan ramai ulama-ulama dunia dan seorang lagi biasa aja. Dia duduk orang dia mengaji kat kampung kan. Ha? Jadi penilaian dia, apakah pondok itu satu penilaian? Nampak? Apakah dengan sijil dia satu penilaian? Apakah dengan usia dia satu penilaian? Apakah dia mati kat mana satu penilaian? Bukan dia kira orang, tu guru kau mati di muka. Ha, dia main hujah lalu tu. Hujah-hujah membabitkan apa ni, emosi yang menyentuh. Tok guru aku mati di Mekah, tok guru aku duduk di Mekah 13 tahun, tok guru aku mengaji di Mesir 25 tahun, padahal tak pah. Tu lama-lama duduk sana, beranak pinak, mengaji tak pah. Contoh. Jadi, hujah-hujah seperti ni, yang pah ramai. Saya bagi contoh saja. Jadi mutawih sana. Oh, jadi mutawih, duk buat apa ni, package, travel and tour, semua ke sana. Jadi, adakah benda-benda seperti ni satu hujah? Dah. Ini Al-Imam Syaukani nak bawa kita satu permasalahan. Sebab apa? Sebab pertembungan pandangan ini berlaku antara beliau. Beliau ni junior, Imam Syaukani ni junior, dengan seorang tokoh ilmuwan yang senior yang bernama Imam Yahya, tentang hukum membina-binaan di atas tanah perkuburan. Okey. Tak kira sampai apa. Lagi dia kata, fadlan
amman lam yakun lahu fil ilmi nasibun wa fil irfani haddun. Berbeza dengan orang yang mana dia dari sudut ilmu ni dia tak ada kurang, dan juga dari sudut pengetahuan ni dia tak cukup, kurang. Ha, beza dengan orang yang seperti ini. Ha? Dan apatah lagi dengan orang yang mana dia menguasai ilmu dan juga dia memiliki pengetahuan yang kukuh. Sudah semestinya dia akan mudah dapat, mudah faham. Dan saya yakin, kita ada cerita bab ni ulang. Ni berapa 6 muka surat ni. Semua duk cerita bab kewajipan kembali kepada Quran dan Sunnah saja. Dia duk cerita, dia duk bagi contoh, permisalan. Supaya kita faham prinsip. Pi mana-mana prinsip. Ustaz tak ada, ustaz berhenti ke, ustaz melewat ke. Kita faham bahawasanya di sana ha, prinsip-prinsip Ahli Sunnah mengembalikan sesuatu kepada Al-Quran dan Sunnah. Okay. ولنجعل هذه المسألة التي جعلناها مثالا لما ذكرناه وإيضاحا لما أمليناه. Okay. Dan kami memilih menjadikan masalah untuk contoh bagi kalian semua dan sebagai satu penjelasan dengan apa yang kami tulis ini adalah hiya al-mas'alatu allati lahaja bil kalami fiha ahlu asrina wa misrina khususan fi hadhihi al-ayyami li asbabin la takhfa. وهي مسألة رفع القبور والبناء عليها كما يفعله الناس من بناء المساجد والقباب على القبور. Dia kata, iaitu masalah yang orang duk cakap zaman kami. Ha, ini dia masuk dalam realiti masyarakat dia. Ha? Orang cakap di zaman kami ini, khususnya pada beberapa hari ini, dengan sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Iaitu masalah meninggikan kubur dan binaan di atas kubur. Seperti mana yang dilakukan oleh sebahagian manusia, buat masjid-masjid dan kubah-kubah di atas kubur. Ini masalah dia. Jadi yang duk panjang-panjang mukadimah 6 muka surat, ini topik dia. Pasal apa? Ini cara si junior nak jawab senior. Kalau dia start-start terus, masalah aku nak tulis hari ini adalah pasal sekian, hukum bina-binaan di atas kubur. Bagi dalil lawan. Orang baca tu dia tak ada touch. Pertama sekali siapa dia nak jawab. Tapi kalau baca hak ni dulu, baca kepentingan kewajipan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mudah-mudahan di sana ada ruang dan di sana ada kelembutan. Jadi itu permulaan cara Al-Imam Syaukani, cara terhormat, cara dia berkomunikasi dengan orang yang lebih senior daripada dia, cara dia berkomunikasi dengan orang yang lebih tinggi kedudukan daripada dia. Sebab dia baru, sebab dia junior. Jadi kita kena faham. Sebab tu bila kita berhadapan dengan sebahagian daripada geng-geng senior yang masih mempertahankan aliran-aliran konservatif ni, ha? Aliran-aliran lama dan traditionalis, ha? Amalan-amalan lama dia duduk pertahan. Tak apalah kita nak duduk lawan, nak duduk cakap dengan orang-orang yang lebih senior. Kita hormat perkataan-perkataan dia. Walau bagaimanapun di sana prinsip, tetap prinsip, ada perkara-perkara tertentu yang perlu kita pilih. Cuma dari sudut kenyataan-kenyataan, pendapat-pendapat, usahlah bersifat tikam. Ha? Benda-benda ni antik. Benda antik ni lama-lama duk muzium lah. Ha. Jadi yang bakal datang ni pula, benda-benda baru pula. Orang tak pergi tengok dah. Apa ni? Benda di muzium ni dia tiakan tinggal kenangan. Dia benda-benda antik. Ha, tapi ramai orang akan pergi melawat, orang akan pergi tengok, orang akan terpengaruh dengan teknologi-teknologi yang berada di persekitaran kita. Jadi benda-benda baru ni seringkali dihormati, digemari dan disukai. Benda-benda lama ni lama-kelamaan dia akan tinggal kenangan saja. Jadi bila dia duduk dalam situasi dan keadaan seperti itu, kalau kita duduk serabut lagi, kita perlu memikirkan generasi yang akan datang. Generasi pemuda-pemuda, remaja-remaja yang bakal datang, yang mana mereka ini akan membawa dakwah, mereka ini akan membawa panji-panji yang perlu kita berikan kepada mereka ilmu yang benar daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah As-Sahihah. Sebab orang tak boleh lari dah lah ni. Kok-kok mana pun internet tu ada. Perbincangan-perbincangan dalam dunia cyber
di alam maya sangat dahsyat. Kadang-kadang tak terjangkau pun kita. Hang siapa nak cakap bab ni? Heran kita tengok bagaimana orang dalam Facebook ni, dalam blog, internet berbincang tentang isu-isu negara, berbincang tentang isu-isu agama, di mana sumber rujukan semua penitilan, nukilan pandangan ahli ilmu, ulama, dia terjemahkan buku, terjemahkan ini, ambil kumpul, buat analisa, buat kajian, buat perbandingan. Kita kata, "Hui, ini sudah dahsyat." Jadi mana mungkin kita nak permainkan dan nak perbodohkan mereka-mereka yang mampu melakukan dan membuat analisa. Kebenaran tetap akan terserlah. Bukti-bukti tetap akan terserlah. Ha? Jadi apabila kita mengajar didik anak-anak kita supaya menjadi lebih berfikiran terbuka, kita heran kalau dalam isu-isu dunia, kita kata tak apalah, open dah sikit. Biarlah anak tu nak keluar dengan boyfriend dia, girlfriend dia apa semua. Jadi kita open sikit pada hari ni. Takat-takat dia nak berkenalan, duduk-duduk sah. Tak apalah, kita letak masa. Dia keluar boleh, pas maghrib keluar. Dia kena balik lah pukul 10. Dah boleh. Jadi open-open seperti ni, tuan-tuan dan muslimin, yang ni yang bahaya. Dalam bab agama, dia tak open lagu tu pula. Eh jangan, tak niat kita dah ni dah. Jadi dia macam ni terbalik kuang. Yang sepatutnya dalam bab agama ni dia kena buka minda, mendengar penjelasan, mendengar maklumat. Begitu juga. Tapi yang jadi terbaliknya, dalam bab-bab keduniaan, dia lebih open daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan pegangan dan prinsip-prinsip agama dia. Agama bagi manusia pada hari ini, dia tak payah kaji dah. Tapi untuk memajukan kehidupan dia, manusia sering kali melakukan kajian dan penelitian. Macam mana nak bagi cantik? Nak pakai apa? Nak pakai apa ni, SK2 ke? Clearin ke? Apa akan nak pakai? Oh, dia pergi cari. Kat mana lah? Oh, pergi kan sana, sini, sana, sini, sana, sini. Nak pergi cari apa lagi? Macam-macam lah ni. Jadi manusia membuat analisa untuk memajukan kehidupan dia. Manusia membuat analisa untuk menjaga kecantikan dan kelangsingan tubuh badan dia. Tetapi dalam bab agama, manusia kurang membuat analisa. Sepatutnya, seperti yang saya selalu sebut, untuk hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang bersifat pasti. Agama kita sesuatu yang bersifat pasti. Al-Quran dan As-Sunnah sesuatu yang bersifat pasti. Syurga dan neraka sesuatu yang bersifat pasti. Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan syurga untuk orang yang berjaya di kehidupan dunia dia dan kehidupan akhirat dia. Maka sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan, Allah takkan menzalimi hamba-hamba dia. Walaupun segala sesuatu itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu di sana ada usaha-usaha untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Okay, jadi isu dia, isu bina kubur, bina masjid ataupun binaan di atas kubur. Jadi kita berhadapan dengan isu besar juga dalam masyarakat kita apabila ada masjid-masjid yang dibina di atas tanah perkuburan. Kita berhadapan dengan isu besar juga dalam masyarakat kita bila tanah-tanah perkuburan kita pada hari ini ada binaan-binaan di atasnya. Binaan yang pelbagai, sama ada letak batu simen ditinggikan daripada ni, kemudian dengan batu nisannya, kemudian binaan perhiasan di sekelilingnya. Kesemua ini ada hukum-hukum yang mana akan dijelaskan oleh Al-Imam Syaukani dalam bab-bab ataupun topik-topik, penjelasan-penjelasan, tulisan-tulisan yang akan datang. Walau bagaimanapun, dia kata di sini, dia mulakan dengan ini dulu. Okay. Fanaqul, ya'lam, kami berkata, ketahuilah, annahu qad ittafaqa an-nas sabiquhum wa lahiquhum wa awwaluhum wa akhiruhum min ladun as-sahabati radiyallahu anhum ila hadha al-waqt anna raf'a al-qubur wal bina'a 'alayha bid'atun min al-bid'a allati thabata an-nahyu 'anha. Ketahuilah, telah bersepakatnya manusia terdahulu dan yang sekarang, yang menyusul selepas daripada mereka, dan yang awal dan yang akhir, daripada kalangan sahabat sampai ke hari ini. Al-Imam Syaukani wafat tahun 1000 lebih Hijrah. Dia baru dia ulama Yaman. Yang seperti mana kita cerita tentang latar belakang kehidupan beliau. Bahawasanya dia kata, sampai ke zaman aku, sesungguhnya meninggikan kubur dan bina-binaan di atas kubur ini, bid'atun minal bid'ah, merupakan bid'ah daripada bid'ah-bid'ah yang telah jelas pasti larangan tentangnya. Wa shtadda wa'id Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li fa'ilihha,
dan telah pasti dahsyatnya, tegasnya janji-janji buruk yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi pelaku-pelakunya. Maksudnya Nabi dah habaq hukum bina-binaan di atas kubur. Nabi dah habaq dan janji buruk bagi para pelakunya akan dijelaskan. Walam yukhalif fi dhalika ahadun minal muslimin ajma'in. Tak ada seorang pun daripada kalangan umat Islam berselisih tentang hal ini daripada dulu sampai kepada zaman aku. Lakinnahu, ini baru dia masuk. Tetapi waqa'a lil imam Yahya, telah berlaku pada Imam Yahya bin Hamzah. Ha? Maqalatun, satu maqalah, satu tulisan. Tadullu, yang menunjuk. Ala annahu yara annahu la ba'sa bil qibabi wal masyahid ala qubul fudala. Yang menunjukkan dia berpandangan tidak menjadi masalah untuk diadakan kubah dan juga dihiasi tanah perkuburan orang-orang yang baik-baik. Imam Yahya. Okey? Bin Hamzah. Walam yaqul bidzalika ghairuhu, dan benar ni tak pernah disebut oleh orang-orang selain daripadanya di zaman kita pun. Okey? Wala ruwiya an ahadin siwah, dan tak diriwayatkan daripada seorang pun selain daripada dia. Wa man dzakaraha minal muallifin fi kutubil fiqh min az-zaydiyyah fa huwa jaryun ala qawlihi wa iqtida'un bih. Dan apa-apa yang dinyatakan dalam tulisan-tulisan kita mazhab fiqh Zaidiyah. Mazhab Zaidiyah ni dia ada fiqh dia sendiri. Ha? Dia ada kecenderungan pendapat dia sendiri. Zaidiyah ni saya telah jelaskan, mereka ini mereka pro kepada Syiah, tapi mereka Syiah yang agak moderate. Ha? Kerana mereka bukan Syiah yang bersifat pelampau. Walaupun mereka bukan daripada kalangan Ahli Sunnah, tetapi mereka yang paling hampir. Kebanyakan puak-puak Syiah dia bermula dengan Zaidiyah dulu. Sebab Zaidiyah hanya membicarakan tentang Ahlul Bait, kedudukan Ahlul Bait, seringkali bercakap menatakan perkataan-perkataan Ahlul Bait, memuliakan Ahlul Bait, tetapi mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar, tak mengkafirkan Umar, tak mengkafirkan isteri-isteri Nabi dan sebagainya. Mereka hanya kata Ali lebih baik daripada Abu Bakar, takat tu saja. Tapi Syiah yang ada pada hari ini, yang mana majoritinya adalah Syiah Imamiyah Imam 12. Yang mana mereka sebenarnya mengkafirkan kaum keluarga Nabi. Ha? Mereka mengkafirkan isteri-isteri Nabi. Mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Ha? Mereka menampakkan kecintaan mereka kepada kaum keluarga Nabi. Konon, bukan mengkafirkan tadi. Mereka menampakkan kecintaan. Sebenarnya mereka tak guna perkataan-perkataan kaum keluarga Nabi secara keseluruhannya pun. Mereka ambil beberapa orang saja. Husain. Lagi kita kata siapa ni? Ja'far As-Sadiq. Lagi siapa lagi? Mana perkataan Abdullah ibn Abbas? Mana perkataan Hamzah ibn Abdul Muttalib? Mana perkataan-perkataan isteri-isteri Nabi yang merupakan kaum keluarga Nabi radhiyallahu anhunna? Ha? Dan kebanyakan Syiah yang ada ni dia bertaqiyah. Dia kita tanya apa pandangan tentang Abu Bakar dan Umar? Eh, kami tak ada apa. Tak ada apa-apa hang doa dul anak noh. Ha? Sebab Syiah memang agama yang berasaskan pembohongan dan pendustaan. Ha? Jadi sebab tu dia bermarah sangat dengan Wahabi, mesti dia kata dia pembohong. Ha? Sebab ternyata dalam kitab-kitab dan penulisan-penulisan mereka, man la taqiyyatalah la imanalah. So, siapa yang tidak ada taqiyyah, tidak ada iman. Taqiyyah itu menyembunyikan pegangan agama mereka. Pegangan akidah mereka terhadap sahabat Nabi dan beberapa prinsip-prinsip lain. Ha? Yang mana jelas perbezaan, jurang perbezaan antara Syiah dengan Ahlu Sunnati wal Jamaah sangat-sangat jelas, terang lagi bersuluh. Ha? Yang mana perlu kita berhati-hati dengan kelompok-kelompok seperti ini. Jangan bagi muka. Walaupun ada orang kata, tak apa Ustaz, kita dalam bab-bab kita buat hubungan diplomatik ke, kita buat hubungan ni ke, kita buat dari sudut ekonomi ke dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan sekalian, seingat saya di Maghrib ke, sama ada di Maghribi ataupun di Tunis yang dia orang tutup kedutaan Syiah halau balik. Kedutaan Iran halau balik. Turki minta maaf, Turki. Pasal apa? Usaha penyebaran ideologi Syiah. Mereka berusaha untuk sebarkan. Kok mana pun mereka akan masuk. Kok mana pun mereka akan masuk. Ini cara satu. Sebab apa? Sebab mereka nak mencetuskan ketidakstabilan politik sesuatu negara. Supaya mereka boleh datang dengan bantuan-bantuan mereka. Lalu mereka dapat mengambil alih kuasa daripada negara tersebut. Seperti mana berlaku di Lebanon, Iraq, Syria pada hari ini, Bahrain, semua ni Syiah. Semua ni adalah Syiah.
yang mana yang bergerak, yang bersuara, yang melakukan demonstrasi, yang keluar di jalanan-jalanan bertempik, teroyong hayang dan sebagainya. Persentif tak ramai. Provokasi hebat Puan Syiah ni. Provokasi mereka sangat-sangat hebat. Dan benda ni sangat jelas di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang tahu tentang perancangan-perancangan mereka, sangat-sangat menyayat hati sekali apabila Ahlus Sunnah seharian dibunuh. Mereka dia kata nak perang Amerika, nak serang mereka, mereka nak serang Amerika bila sekarang. Mereka nak serang Israel, Israel nak serang mereka, lawan Israel. Orang kita pun tak sangka-sangka melompat dengar Hasan Nasrullah. Oh, dahsyat dia ni. Lawan dia ni, kepala Islam lah, ketua. Apa ni kejahilan kita telah menutup mata kita. Nabi SAW pun senyum. Dan Nabi bergembira apabila Rom menewaskan Parsi. Tapi Nabi tak menghantar bantuan pun pada Rom. Nabi tak menghantar bantuan pun pada Parsi. Nabi seronok bila Rom, Kristian, Nasara menewaskan Parsi yang jelas bukan agama mereka menyembah api, berbeza dengan Kristian. Mereka menyembah Tuhan tetapi mereka syirik. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi tak tak bantuan, Nabi hanya menyatakan kegembiraan. Begitu juga kita ni duk bagi, sampai nak bagi sokongan pada Hasan Nasrullah apa cerita. Bahkan ada tokoh-tokoh politik daripada parti-parti tertentu secara jelas lagi terang menyuarakan sokongan dia, kecintaan dia, kesukaan dia, penghormatan dia kepada Khomeini, yang tak layak langsung untuk diberikan sokongan, nyatakan sokongan kepada Hasan Nasrullah yang tak layak langsung diberikan sokongan dan suara. Oh, ini sudah bahaya. Jadi akan tetapi orang kita dia boleh duduk, oh tak apa, yang tu bak revolusi je, dia syok tu. Ini bukan pasal revolusi. Ahlu sunnati wal jamaah, kita kena ingat kita ada prinsip al-wala' wal-bara'. Al-wala' wal-bara', prinsip. Sebab itu kata Nabi dalam hadis, awthaqu 'ala al-iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali pegangan iman itu adalah cinta sesuatu kerana Allah dan benci sesuatu kerana Allah. Jadi kita benci orang makhluk yang Allah dan Rasul benci. Kita cinta orang dan makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala cinta. Allah dan Rasul cinta. Jadi ini benda ni benda yang kita kena jelas. Jadi makhluk-makhluk seperti ini kita cuka depa ke? Depa maki sumber-sumber kita, depa mengkafirkan sumber-sumber agama kita. Mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Dalam berulang kali saya nyatakan di sini. Dan hal-hal seperti ini perlu diingatkan. Kita perlu jelas tentang hal-hal dan isu-isu seperti ini. Dan jangan sama sekali kita ambil remeh dan pandang benda ni enteng. Tuan-tuan, memadai dengan orang maki hamun pak kita, mak kita. Walaupun ada orang tu, bapak dia seorang penyenayah kan contohnya. Moga-moga tak berlaku kepada kita. Bapak dia penyenayah, contoh. Adakah dia redha kalau orang maki hamun pak dia depan dia? Dia kan kata, walaupun dia penyenayah lagu mana pun, penjahat ke apa, dia tetap pak aku hang tak layak nak hina dia. Nampak? Jadi, benda-benda ni sangat-sangat jelas. Kita pun tak suka dalam kehidupan kita. Jadi sepatutnya sensitiviti yang sama kita kena tunjulkan apabila ada manusia yang cerca sahabat Nabi boleh duduk senyum depan kita. Boleh duduk senyum, duduk gelak depan kita. Kita pun, oh tak apa, dia jenis baik. Dia Syiah yang moderate, dia bagus. Dia ni nama kata sembahyang bawa batu tu. Tapi kita tak heran Syiah-Syiah ni pada hari ni ada yang tak bawa batu. Relax je. Tapi duk cerca sahabat Nabi semacam ni. Boleh doa dalam majlis-majlis mereka, laknatilah Abu Bakar, laknatilah Umar, laknatilah Uthman. Tak boleh. Tuan-tuan, puan-puan, orang yang Nabi sangat-sangat sayang, Abu Bakar ni, Umar ni, yang mana mereka mengorbankan jiwa mereka, harta mereka. Kalau tengok dalam peristiwa bila Uthman sedekahkan 100 ekor unta, kali kedua untuk jihad fisabilillah, kali kedua sedekah lagi 100 ekor unta, kali ketiga sedekah lagi 100 ekor unta. Sahabat-sahabat ni pekat cemburu. Antara yang paling cemburu Abu Bakar. Aku tak nak bagi, aku tak ada duit. Balik-balik rumah selongkak habis semua, tarik habis duit semua. Buat main lah kali dapat 1000 dirham. Hak tu ni aku bagi semua ya Rasulullah. Aku bagi semua, aku bagi semua untuk Islam. Orang yang seperti ini, yang mengorbankan jiwa dia, harta benda dia untuk Islam, tiba-tiba kita boleh duduk tengok orang duk kapiakkan dia. Kita boleh memuliakan, mengagungkan hanya kerana revolusi yang entah apa-apa entah, sehingga kan masjid-masjid orang Islam pun, ahli sunnah di sana ada berapa. Tak dibenarkan pembesaran pun. Sedangkan masjid-masjid di sana, masjid apa? Masjid Syiah. Sedangkan di sana banyak apa di Iran? Tokoh-tokoh Majusi. Itu yang dibiarkan dan ini yang disebutkan oleh Nabi SAW
yang akan keluar bersama-sama dengan Dajjal 70 ribu orang Yahudi Asbahan. Yahudi Asbahan ni siapa dia? Kata para ulama-ulama salaf, ulama-ulama sunnah, Syiah. Yahudi Asbahan. Jadi benda-benda ni satu benda yang sangat serius, dan jangan sama sekali kita memandang remeh dan memandang ringan. Dan yang mengangkat ni, perkuburan ni pun Syiah, yang ta'asub dengan tanah-tanah kubur, yang pi tawaf kubur. Saya pi tengok di masjid, di mazar di Jordan. So, saya sambung belajar di Jordan. Saya pi tengok di tempat bernama Mutah di Jordan. Saya pi melawat satu masjid. Masjid tu dipecah dua. Depan ahli sunnah, belakang Syiah. Dia semayang pun buat berbeza timing dia. Dia pun bagikan. Dan belakang tu dipercayai ada azan mereka lain lah. Mereka yang berasingan sebab mereka ada azan mereka sendiri. Okey. Jadi, sama ada dikuatkan, saya tak ingat dah sama ada azan Syiah tu kuat ke azan sunnah tu kuat. Tapi saya pergi tu setelah azan lah. Cuma saya tengok jelas. Makam situ makam Ja'far al-Tayyar. Dia dikebumikan di situ. Daripada salah salah seorang daripada kaum keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi puak Syiah ni pergi dalam tu buat apa? Ni depan-depan saya ni. Ni dia duduk sujud cium ni lantai, sujud. Oi. Dia ni depan-depan kita dia sujud. Ingat bukan sujud kita lah. Kita ingat ayam boleh sujud aku. Dia cium lantai-lantai, bin-bin, tiang-tiang, cium sujud-sujud. Pergi ikut kubur tu pusing, sapu kubur. Ni puak-puak, golong apa? Saja saya nak pergi tengok sendiri apa yang mereka buat dalam tu. Orang-orang takat orang tu cakap, jadi kita tak pergi lihat. Jadi satu tuduhan pula. Jadi kita pergi tengok sendiri apa yang mereka buat. Jadi jelas. Yang agama yang membawa kepada manusia ta'asub bina-bina anak kubur, menghidupkan tanah perkuburan ni antaranya Syiah. Mana ada kubur situ dia ada. Tengoklah siapa yang pergi Mekah, pergi Madinah. Syiah dia akan banyak duduk di Baqi'. Bukan banyak duduk masjid. Duduk kat perkuburan Baqi', duduk depan tu, duduk lolololol. Sedap lagu-lagu dia. Dia pun menyanyi, suara dia pun sedap. Lagu-lagu dia pun menyanyi sedih. Wah, tempik dengan dia punya hela tu. Tempik, depan-depan perkuburan Baqi'. Mana ada kubur? Dia akan pergi kubur. Di dulu buat di khandak. Mana ada dia kata ada tempat Ali sikit yang Ali pergi mana? Dia akan ada. Masjid Nabi bila dia semayang di Masjid Nabi. Masuk dalam kawasan makam Nabi, dia maki Hamun Abu Bakar. Laknat Abu Bakar, laknat Umar. Ludah. Jadi, hal-hal seperti ini, Ahlu Sunnati wal Jamaah dia kena ada sensitivity tu. Dia dah kena sensitivity. Sensitivity dalam jiwa dan hati dia. Kalau sekiranya dia sanggup mempertahankan ahli keluarga dia dengan apa juga perkataan, begitu juga dia kena pertahankan Ahlu Sunnati wal Jamaah, kena pertahankan Islam dengan apa juga perkataan. Wallahu'alam. Yalah, macam saya kata lah. Hidung mereka tu 4-8 menyangkut boleh gantung. Kita kot terbalik apa boleh gantung dua. Mereka tu mah tengok pun ada lelaki dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala bagi keindahan. Ada saya cerita kisah Umar Al-Khattab. Umar hantar orang seorang lelaki kan yang ke Parsi disebabkan lelaki tersebut handsome, derajat. Dia orang Arab. Mana model rambut panjang, Umar kata hang ni handsome, orang pakai duk tengok hang, orang perempuan tengok hang, orang lelaki pun tengok hang botak kepala. Botak lagi handsome. Jadi sampai Umar kata tak boleh hang ni kena pi di satu negeri Wara'in Nahrain. Negeri yang di balik dua laut. Duit minta maaf, negeri di balik dua sungai. Jadi dihantar pi situ, iaitu di Parsi lah. Jadi bila pasal pi di Parsi, semua orang dia elok-elok. Jadi ini satu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada mereka. Jadi mereka menggunakan kesempatan ini untuk menarik umat Islam berpegang dengan agama mereka, khususnya wanita-wanita kita. Dia pun nak tengok mana hidung kepek dia pun ni. Dia pun nak tengok anu. Dia pun nak tengok yang anu, tengok lelaki ni. Allah bagikan keinginan tu kepada mereka. Yang lelaki-lelaki ni nak tengok mana orang perempuan Melayu ni, nak pergi tengok orang perempuan Iran apa semua dan sebagainya. Jadi benda-benda seperti ni mereka gunakan, mereka manfaatkan. Sebab tu lelaki-lelaki di Malaysia ni
yang duk bergalak nak jadi Syiah kan, pasal antaranya muta'ah. Antaranya, saya tak katakan itu sebab utama, antaranya muta'ah lah, depa muta'ah sesama depa di sini. Muta'ah ni zina lah sisi ahli sunnah. Zina lah, dia bukan perkahwinan yang sah. Mana boleh perkahwinan dengan niat az-zawaj biniyatit talaq, iaitu kahwin dengan niat nak cerai. Adakah itu prinsip-prinsip dalam perkahwinan? Bercanggah tu, eh, dia adalah sebiji seperti zina. Jadi ini yang mereka lakukan. Muta'ah, muta'ah. Mereka ni senang, mereka belak-belak, main anak aku nak muta'ah. Mereka dah pergi. Contoh, kalau macam mana-mana orang pi, mereka marah, sebahagian mereka tak pergi. Tapi itu adalah pegangan agama mereka. Bahkan sebahagian mereka tawarkan anak mereka. Muta'ah kan isteri dia buat. Isteri-isteri dia buat sendiri cerai kan. Ah, bagi muta'ah. Amuat muta'ah kau ni. Aku muta'ah kau ni. Kau ni muta'ah kau ni. Kau ni muta'ah kau ni. Hai. Ini muta'ah. Ini biasa lah. Biasa lah Syiah. Jadi ini adalah pegangan agama dia buat. Muta'ah. Tak muta'ah. Dulu. Zaman dulu. Nabi SAW. Muta'ah apa? Dulu umat-umat Islam. Para sahabat keluar pergi berperang. Bila keluar pergi berperang. Dulu keluar pergi perang bukan balik dengan kapal terbang. Bukan balik dengan helikopter. Berbulan-bulan. Ha? Jadi, Nabi SAW kata, dia berkahwin dengan orang sini. Kahwin dengan orang sini, bila hampa nak balik nanti. Ha? Kalau tak mau menzalimi, dia hampa ceraikan dia. Nak buat balik? Buat balik sekali. Ha? Jadi, atas kata sepakat seperti itu, benda itu berlaku. Dalam ekspedisi-ekspedisi perang. Kemudian perkara tersebut telah di... mansuhkan. Perkara tersebut bukan dijadikan satu pegangan lagi. Perkara tersebut tak dijadikan sebab dia akan meruntuhkan dari sudut hak-hak wanita itu sendiri. Itu ketika mana zaman memperluaskan jajahan umat Islam pada ketika itu. Berbeza dengan keadaan sekarang. Jadi mereka guna dalil ni lah. Atau dulu boleh, dulu boleh. Mereka muta'ah ni syok-syok lah. Dia bukan muta'ah atas dasar iman, atas dasar Islam, atas dasar perjuangan seperti mana berlaku pada zaman Nabi SAW. Tak ada. Ini satu perkahwinan yang mana zina yang bertopengkan nama perkahwinan. Jadi ini berlaku. Jadi syok. Orang yang pergi sana ditawarkan wanita-wanita senarai ini anak boleh muta'ah. Jadi mana lelaki-lelaki ini tak pilih beriman. Dulu ada orang cerita, kalau di Syiah Ismailiyah, yang ni peringkat batiniah ni, ni banyak di Pakistan. Depa ada malam-malam tertentu yang mana kalau Kristian yang ortodok punya, dia orang ada praktik-praktik macam ni dulu. Itu dia ada malam-malam tertentu dalam satu tahun tu di mana mereka akan berkumpul ramai-ramai lelaki dan wanita. Lelaki dan wanita, lepas tu dia tutup lampu. Siapa apa ni berzina lah dengan siapa-siapa pun, mana-mana wanita, hasil anak tu dia akan jadi anak yang suci lah. Okay. Jadi itu berlaku pada Syiah Ismailiyah. Ustaz Abu Ihsan Al-Athari yang kita bawa macam ni beberapa tahun lepas, dua tahun lepas saya bawa ke Perlis untuk buat program penjelasan pasal isu Syiah ni, kita kupas berkenaan dengan Syiah. Dia belajar di Pakistan dan dia lihat benda tu dengan mata kepala dia sendiri. Dan ada seorang student yang student Indonesia yang cuba pergi masuk dalam majlis tersebut. Dia pergi masuk tu pasal tujuan-tujuan tertentu lah yang tak elok, tapi dia ditangkap. Dia orang cam dah, bukan Syiah. Tak pasal-pasal kena belasah. Jadi ini kawan dia masa duduk mengaji. Pasal benda tu dalam masjid tutup lampu. Sehingga kan Ustaz Abu Hasan Al-Athari kata si bapa, seorang bapa, dia bawa anak dia. Dia bawa anak dia. Anak dia tak mahu anak perempuan. Dia bawa anak perempuan dia. Bapak dia kata, tak apa, kita pergi. Kita buat satu benda dalam agama kita. Pegangan agama kita, tak ada masalah. Benda kita dapat manfaat, dapat keberkatan Allah, gini-gini. Bawa masuk dalam masjid, dia lepas. Dan anak dia ni ketika, apa ni, cara kita bubuh perkataan, dirogol lah oleh lelaki lah mana yang dia pun sendiri tak tahu. Dia cakap belakang lelaki tu lah. Dia cakap belakang lelaki-lelaki tu. Balik-balik tengok, bapak dia. Daripada situ, bapak dia tinggalkan Tuan Syiah. Bapak dia kembali kepada Alisson dan bapak dia cerita kepada kawan-kawan kita yang belajar di sana dulu. Ada besar Abu Ihsan Al-Athari. Itu di antara
Itu dia kebesaran. Itu Ismailiyah. Ismailiyah ini di peringkat Syiah kebatinan ni, agama-agama ni simbolik dan mereka tahap pelampau yang sangat-sangat dahsyat. Depa melampau. Depa kalau di Iran tu Imamiyah, Imam 12. Dia ada ritual-ritual yang tertentu. Ismailiyah ni dia ada ritual-ritual yang tertentu juga. Di mana depa ni pun ada perbezaan pendapat. Cabang aliran Syiah ni sangat banyak. Ada Sabaiyah, ada Nusairiyah, ada Durus, ada apa dia, Imamiyah, Imam 12, ada Ja'fariyah pun nama, ada Fatimiyah. Ada pelbagai lagi kecenderungan dan aliran-aliran Syiah itu sendiri. Yang sebenarnya masing-masing mengaku depa yang paling benar. Tapi bila berlawan dengan Ahli Sunnah, mereka bersatu. Wallahu a'lam. Okey, kalau sekarang ni dalam Syiah ni kita perlu ketahui bahawasanya akidah mereka adalah akidah kufur. Akidah itu adalah akidah kufur. Siapa yang mengkafir, hina sahabat Nabi pun boleh menjatuhkan akidah dia. Apatah lagi dia mengkafirkan sahabat Nabi. Kufur akidah. Ini adalah ijma'ul muslimin, ijma' ulama-ulama Islam. Fatwa al-Imam Syafi'i rahimahullah dan juga al-Imam Bukhari rahimahumullah mengatakan bahawasanya Syiah ni jangan makan sembelihan mereka. Satu. Jangan makan sembelihan mereka. Kemudian jangan nikahi mereka. Jangan bagi salam pada mereka. Semua muamalah dengan golongan-golongan yang kafir harbi ini, itulah yang sama dilakukan kepada puak-puak Syiah. Cuma apabila mereka masuk ke dalam sesuatu negara, hak-hak mereka perlu ditunaikan. Tak boleh dia dibunuh agar dia apa, tak boleh. Sebab dia dah ada perjanjian dia masuk. Tapi muamalah dengan mereka tak. Sebab apa? Sebab mereka jelas anti kepada Islam. Anti tu weh. Berbeza dengan orang yang dia macam atheist, dia tak beriman, free thinker. Tak ada agama apa semua ni. Dia kadang-kadang dia bukan ada menyatakan perasaan anti daripada Islam. Dia mungkin tak terdidik jauh daripada suasana Islam dan sebagainya. Tapi depa ni jelas memang anti kepada Islam. Memang anti kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang anti dan benci kepada para sahabat Nabi. Cuba yang Imam Mahdi depa. Imam Mahdi depa dah ada. Imam yang ke-12. Tapi duduk kat mana? Duduk dalam gua. Ini terbuku dalam akidah depa sendiri. Kitab-kitab depa, kita bukan bercakap daripada kitab-kitab depa. Usul depa. Usul pegangan agama Imam Mahdi ni pun dah ada. Imam Mahdi kita belum turun. Jadi benda-benda seperti ini benda dasar. So sebab tu saya heran ada beberapa orang tokoh ilmuan. Dia kata, benda ni khilaf. Tunggu lah Imam Mahdi keluar, nanti tahulah siapa yang benar. Hei, mana boleh buat lagu tu? Ini isu serius. Ini isu akidah. Bukan boleh tunggu siapa keluar. Kita kena beriman dan yakini. Sebab itu Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Yang beriman pada benda ghaib, iman dulu, percaya dulu, tak boleh ada perasaan ragu-ragu lagi. Apatah lagi hang kata tak apa, kita tunggu dia depa keluar dulu. Mana boleh? Itu menunjukkan pada kamu ada keraguan, kamu tak ada keimanan tentang benarnya Ahli Sunnah, benarnya Imam Mahdi dah. Jadi ini dah tahap ni, tahap bahaya. Ya. Jadi kalau nak pergi Iran, nak pergi makan ni halal-halal. Iran ni dia sembelihan di bawah. Ha? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dia di sana ada sembelihan ahli kitab. Kalau ada daripada kalangan ahli kitab, daripada Yahudi dan Nasrani, walau bagaimanapun ini merupakan satu pertikaian panjang di kalangan ahli ilmu, di kalangan para ulama. Adakah ahli kitab itu ada sampai ke hari ini? Ataupun tiada? Ha? Sebab Nabi SAW, bila Nabi hantar surat kepada Maharaja Parsi, minta maaf kepada Maharaja Rom, apa kata Nabi? Nabi tulis ayat apa? Ya Ahlul Kitab, wahai Ahli Kitab. Nabi memanggil dan menggelarkan Maharaja Rom pada ketika itu sebagai Ahli Kitab. Sedangkan pada ketika itu Trinity dah ada, Taslif dah ada. Maksudnya Nabi memberi pengiktirafan lagi, mereka ni adalah Ahli Kitab. Sebab mereka menyandarkan agama mereka kepada Isa alaihi salam, walaupun Nabi Isa suci dan bebas daripada ideologi-ideologi yang mereka bawa. Ha? Jadi perbincangan panjang. Ada kata dah ahli kitab pada hari ini dah. Dah tukar dah.
kitab-kitab mereka dah bercampur aduk dan ditambah ideologi dan sebagainya. Misalnya. Tapi saya lebih cenderung kepada masih wujud lagi. Supaya sebab Allah bila turun di dalam surah Al-Ma'idah, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Sesungguhnya telah kufur orang-orang yang mana mereka ini telah berkata Allah itu tiga dalam satu. Trinity. Dan jelas pada zaman itu dah ada. Jadi muamalah dengan ahli kitab ada kemudahan-kemudahannya. Adapun dengan Syiah ni tentang para ulama yang tak bagi makan disebabkan sikap ketegasan mereka. Al-Imam Syafi'i tegas. Ha? Sebab apa? Sebab Syiah ni agama mereka unsur-unsur syirik sangat. Sangat tinggi dan sangat banyak. Jadi para ulama-ulama ahli sunnah dan jangan makan sembelihan mereka, tentang jangan ini disebabkan apa? Sebab dalam sejarah Syiah ni sangat berhasad dengki dengan ahli sunnah. Sangat berhasad dengki dengan ahli sunnah. Bahkan kawan-kawan kita daripada Iraq, so saya belajar dulu, makanan-makanan yang datang daripada Iran dicampur dengan benda-benda yang tak sepatutnya, benda-benda yang tak elok. Itu dia cerita. Tapi benda setakat cerita, kita tidak jadilahkan benda itu sebagai satu dalil dan sebagai satu kata-kata hukum. Cuma oleh kerana permusuhan Syiah terhadap ahli sunnah ni sangat-sangat dahsyat daripada dulu, bermula daripada zaman Abdullah ibn Sabah yang menabalkan Ali bin Abi Talib sebagai Tuhan. Dia mula-mula kata Ali bin Abi Talib sebagai Tuhan, Abdullah bin Sabah. Ha? Yahudi, dia Yahudi. Dia yang kata Ali bin Abi Talib Tuhan. Pasal apa? Pasal Ali bin Abi Talib bakar puak-puak tukang-tukang sihir. Yang mana yang kata Nabi di dalam hadis yang layak menggunakan api untuk membakar makhluk hanyalah Tuhan punya api. Yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Ali bakar, automatik dia kata, tengok, Ali ilah. Ali itu adalah Tuhan. Bermula daripada zaman tu seterusnya. Sebab itu kalau tengok Abu Lu'lu'ah digelar sebagai puak syah Abu Syuja', orang yang paling berani. Dia yang bunuh Umar Al-Khattab, dia yang tikam Umar Al-Khattab. Kubur dia di Iran pada hari ini. Dimuliakan, diagungkan, disambut hari kemeriahan, kegembiraan. Hari kesedihan pada hari kematian Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dia Majusi. Sebab itu Syiah ni sebenarnya akidah mereka adalah akidah Majusi umat ini. Ha? Dan Majusi di si Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka bukan daripada kalangan Islam. Jadi Ahli Sunnah menyatakan pendapat itu sebagai dasar berhati-hati. Jadi satu lagi, sambung tadi lah. Nak identify yang mana kalau pergi sana? Di sini ada, tapi Allah di mana? Saya ni Iran pun elok rambi ya. Kalau boleh elok, elok. Di Iran, elok. Berurusan dengan mereka, elok. Kecuali kita kenal pasti ada orang Sunni yang memang kita kenal, benar-benar kenal. Mereka hantar pelajar-pelajar dari Iran pi Universiti Islam Madinah tau. Dulu ni. Pi buat, tengok, selidiki apa semua. Balik-balik, dia fitnah, dia tuduh macam-macam. Dia sanggup duduk di Universiti Islam Madinah beberapa tahun menyembunyikan akidah dia. Menyembunyikan pegangan dia. Dia mengaji. Sebab tu Saudi bertegas. Ha, pengambilan pelajar-pelajar daripada Iran, dia pun sangat sangat berhati-hati lah. Dia hantar musuh-musuh. Macam mana pula kita nak berinteraksi dengan orang yang pro Syiah? Okey, kalau macam pro Syiah, tengok Syiah yang bagaimana. Syiah ni dia ada tiga kecenderungan. Saya katakan tadi, dia ada Zaidiyah. Zaidiyah ni yang paling lembut dan yang paling hampir. Ideologi tetap bid'ah. Tapi solat di belakang dia adalah sah. Berbeza dengan Imamiyah, Imam 12. Yang mana mereka mencerca maki hamun sahabat Nabi. Ingat, hadis-hadis tentang solat ni sahabat Nabi yang meriwayatkan. Mereka mengkafirkan semua sumber-sumber agama ni. Mereka tak terima ni Imam Bukhari. Imam Bukhari mati. Dalam buangan Imam Bukhari mati, dituduh sebagai Nasibi. Iaitu pembenci Ahlul Bait. Siapa yang tuduh dia? Syiah. Disebabkan kurangnya hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Ali di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Kurang. Pasal apa kurang? Pasal hampa tu pemalsu hadis. Bila hampa pemalsu hadis, hadis-hadis tentang Ali bukan pasal masalah Ali. Pasal masalah hampa yang bohong, yang dusta, menyandarkan perkataan kepada Ali. Melampau-lampau dalam menceritakan kelebihan dan kedudukan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Nampak? Ali tak suruh pun Ali bebas. Ali tak ada apa kaitan pun. Bahkan Ali berlepas diri daripada puak-puak ni. Nampak? Jadi, sebab tu saya katakan tuan-tuan dan puan sekalian. Balik pada soalan apa tadi?
kita nak berinteraksi dengan orang-orang solat di belakang mereka, ya, solat di belakang mereka. So saya katakan, sekiranya kecenderungan mereka kepada yang lembut tadi, yang dekat dengan ahli sunnah, tidak ada masalah. Tapi yang sampai mengkafirkan sahabat Nabi, apatah lagi batiniah, itu tidak sah solat di belakang mereka. Tidak sah solat di belakang mereka. Ini ada soalan-soalan yang sikit ni banyak. Nak tanya pandangan, nak solat tarawih di rumah ke bagus, atau solat dekat masjid? Yang buat banyak bid'ah. Soalan dahsyat. Nak solat. Dia kalau bagi perempuan, saya dah katakan pada tempoh hari, afdalu solatil mar'i fi qa'di baitiha. Sebulia-mulia tempat solatnya wanita itu adalah di penghujung bilik dia, sudut bilik dia. Bagi asal bagi wanita solat dia. Tapi kata Nabi SAW dalam hadis, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu larang wanita-wanita Allah untuk mendatangi rumah-rumah Allah. Sama ada untuk tujuan menuntut ilmu ataupun untuk tujuan bersolat. Jadi yang penting bebas daripada al-amnu mina fitnah, bebas daripada fitnah dan bebas daripada tabarruj, berhias-hias yang melampau. Ha? Jadi ada pun pada hari ini yang jadi satu masalah lagi adalah kita jenis pilih masjid. Pilih masjid dalam erti kata, maksud saya lanikan orang imam import. Bila pemain bola sepak tak boleh import, kita import imam pula. Jadi dia ni pakai import imam. Masjid ni import imam luar Syria, yang ni imam Saudi, yang ni imam Mesir, imam. Jadi pakai aduk badi. Badi ni orang Kelantan lah. Badi. Badi ni berlumba. Dia lawan. Hak mana, hak masjid mana, hak import imam paling sedap. Kita pun, daripada rumah kita, rumah di Kuala Lumpur. Nak pi nak Putrajaya tu. Ha. Dia tak solat maghrib berjemaah. Dia tak solat isyak berjemaah. Target dia sempat sembahyang tarawih di belakang imam. Okey. Sedangkan solat berjemaah ni yang dimaksudkan oleh Nabi di dalam hadis, solatul jamaah afdalu min solatil fadhi bi 27 darajah. Solat berjemaah itu lebih baik daripada solat bersendirian 27 kali ganda. Solat jemaah di situ telah bersepakat jumhur ulama-ulama fiqh, solat 5 waktu, solat fardu. Jadi dia tinggal yang fardu tu pasal dia nak kejar suara imam. Okey. Sepatutnya benda-benda ni kita kena faham. Ha? Dan tak payahlah kita buat macam tu. Pasal nanti kita menarik orang dengan suara yang lunak, kita lupa nak menarik orang dengan penghayatan pada salat tarawih itu sendiri. Penghayatan tu lebih penting. Dan tak perlu pun kepada pembacaan yang panjang. Tak semestinya pun nak kena habis 30 juzu bacaan imam tu. Jadi kita kena faham, tuan-tuan dan puan-puan. Nak habis 30 juzu yang baca sampai alif lam mim, tadi kalau kita bulan raya bagi dulu. Bolong ni. Tuan-tuan tengah kata bolong ni maksudnya berserabut. Dia baca pun tak jelas. Ha? Baca pun tak jelas. Pasal apa? Pasal dia nak baca? Laju, target laju. Lepas tu, rokok pun satu saat. Dua saat, tiga saat. Dia jadi laju. Sedangkan macam mana cara Nabi sembahyang? Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Fala tasal an husnihinna wa tulihinna. Jangan hang tanya betapa cantik indahnya cara Nabi sembahyang dan betapa panjangnya Nabi sembahyang. Walaupun Nabi sembahyang sebelah, tapi dia semacam dengan 20. Dari sudut dia berdiri lama. Ha? Sebab kata ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayu salati afdal, salat apa yang lebih afdal? Kata Nabi, tulul qunut, berdirinya lama. Jadi kita berdiri lama, maksudnya pembacaan tu bacaan bagi elok, bagi tertib elok-elok dan bersifat panjang bacaan tersebut. Takat mana yang kita boleh. Kemudian rokok lama. Ni bukan tutup-tutup. Kira nak perhabis cepat, pasal nak kejar nak perhabis 30 juta. 30 juta tu tadarus lah. Tadarus. Jadi ini saya rasakan kena faham. Jadi bagi wanita ni, dia maknanya lebih baik di rumah. Tapi kalau nak pergi, ada larangan ke tidak? Tidak ada larangan, dan si suami berikan keizinan untuk isteri dia pergi. Bahkan pada hari ini dah jadi satu trend, nak bersama dengan anak-anak, satu keluarga, nak pergi solat sekali. Teruskan perkara tersebut sangat baik, dan cuma elakkan daripada fitnah dan elakkan daripada perkara yang saya sebutkan tadi.
wanita solat tarawih di rumah yang mana lebih afdal? Solat isyak terus dengan tarawih atau solat isyak kemudian bangun tengah malam menjadikan tarawih saja? Sebenarnya tarawih ini termasuk dalam erti solat malam. Solatul lain. Solat malam ni dia ada dua jenis. Solat malam yang dilakukan sebelum tidur, solat malam yang dilakukan selepas tidur. Solat malam yang dilakukan selepas tidur iaitu nama dia tahajjud. Tahajjudan maksudnya kita bangkit bangun daripada tidur. Kelebihan dia pun berbeza sebab kita berlumba untuk melakukan kebaikan. Pasal kita usaha nak bangkit tidur dengan senang. Sebab itu Nabi memuji Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu lebih sikit daripada Nabi puji Abu Bakar. Abu Bakar ni dia solat witir dia sebelum tidur. Umar Al-Khattab dia solat witir dia selepas dia bangkit tengah malam tu. Jadi Nabi puji Umar hang kuat, hang gagah. Abu Bakar adapun engkau agak lebih berhati-hati. Sebab dia takut-takut terlepas walaupun dia bangkit. Nampak? Jadi ini menunjukkan perbezaan antara solat malam yang dilakukan sebelum tidur dengan solat malam yang dilakukan selepas daripada tidur. Kedudukan dia berbeza. Kata Allah di dalam Al-Quran, وَمِنَا لَيْفَ تَحْجَدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Moga-moga Allah memutuskan kamu di akhirat kelak dengan kedudukan di tempat yang tertinggi, yang terpuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada satu usaha di sana. Jadi ulama berbeza pendapat dalam menentukan solat tarawih ni lain ke ataupun dia tetap merupakan solat malam. Sama ada boleh dilakukan sebelum ataupun di pertengahan malam. Ada ulama yang membezakan. Antaranya Syekh Salih Fauzan Al-Fauzan, dia menyatakan bahawasanya solat malam ni, solat tarawih ni kita lakukan selepas daripada isyak. Adapun solat malam ni kita nak bangkit, kita nak tunaikan pula berapa pun, itu ikut suka kita, tidak ada masalah. Ada pendapat yang menetapkan jumlah rakaat bilangan yang Nabi lakukan di malam hari. Berapa? 11. Yang kata Aisyah radhiyallahu anha di malam hari di dalam bulan Ramadan ataupun luar Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan 11. Tentang dua-dua itu adalah cara pelaksanaan, iaitu dilakukan dengan dua rakaat kemudian salam, dua rakaat kemudian salam. Maka mereka menetapkan wala macam mana pun nak dilakukan sebelum ke selepas ke 11 jumlahnya. Maka kalau nak lakukan kalau kita nak yang terbaik tidur bagi tengah malam, maka lakukan 11. Kedua ketiga, tiga malam. Wallahu a'lam. Kedua, saudara mara yang terdekat hendaklah hendak adakan amalan tahlil dan kenduri di depan buka puasa. Tak hadir, tersentak. Apakah cara yang baik untuk memberi alasan tidak menghadirinya? Dia jalan jam, sibuk. Alasan-alasan ni saya rasakan apa ni, ibu-ibu ni lebih bijak daripada saya lah. Pengalaman-pengalaman lampau. Fikir idea-idea tu lebih menarik saya rasa. Tapi kalau dari sudut ilmiahnya, majlis-majlis seperti ini, kita sebenarnya banyak dipengaruhi dengan adat. Adat, dan kita telah mengibadatkan adat-adat tersebut. Mengibadatkan. Benda tu asyik adat je. Itu mengibadatkan dia. Jadi bila mengibadatkan dia, nak ditinggalkan, nak ditanggalkan, sangat-sangat sukar. Sebab dia telah menjadi satu kepercayaan. Seolah-olah bagi orang yang tak buat benda ni, dia jadi satu keganjilan, satu benda-benda yang pelik, benda-benda yang ganjil. Dan saya katakan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ada hikmah. Agama kita bukan biduk serang orang, tak ketahuan Allah, tak ketahuan punca. Kita ada hikmah, kita ada tindakan-tindakan yang bijak untuk selesaikan sesuatu isu. Isu khususnya isu-isu seperti ini. Isu majlis talil. Sekiranya dia yang dilakukan daripada kalangan ahli keluarga kita, kita ada cara untuk kita nak elakkan. Ataupun pergi lewat ke, pergi makan saja ke, contohnya. Yang penting kita di sana kita ada hubungan persaudaraan. Kalau Nabi sendiri berkata kepada Aisyah, la u'tiyanna ar-rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu khashyata an yakubba wajhahu Allahu 'azza wa jalla finnar. Maksudnya aku pasti akan memberi hadiah kepada seseorang lelaki sedangkan ada lelaki lain lebih aku suka. Sebab aku takut Allah Subhanahu Wa Taala campurkan dia ke dalam neraka. Jadi itu pilihan Nabi SAW. Jadi kalau ada orang lain yang dia beramal dengan sunnah, kalau kata Nabi tiba-tiba ada seorang ni dia buat benda-benda yang tak apa nak bagus, tapi Nabi suka lebih suka bagi dekat dia sebab untuk tujuan nak tarik dia. Tapi kalau kita datang dengan cara yang bersifat keras, oh ini bid'ah, ini bid'ah. Dan benda ni kita tak nafikan. Kita seronok bila kita mengaji sesuatu, kita tak sabar nak balik cerita.
Apatah lagi kita yang jenis petang-petang ada biskut mini 2-3 keping yang atas jenis sembang. Cerita tu kampung. Lagi kita syok nak sembang. Kan? Kalau dulu-dulu lah ada biskut Mary dengan teh tu. Cara? Tawar. Satu lagi yang last di sini. Apa hukumnya seorang membuat dan menghadiri majlis kenduri tahlil, kenduri arwah ketiga ketujuh? Seperti sama saya katakan tadi, benda ni tak ada di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kenduri arwah. Seperti mana kata para sahabat, kunna na'udu sina'atu ta'am. Min ahli mayyit, min al-niyahah. Kami melihat bahawasanya mengadakan makanan daripada kalangan ahli keluarga si mati untuk kenduri-kenduri seperti ini adalah merupakan an-niyahah, iaitu dalam kategori meratapi kematian. Sedang Nabi SAW melarang kita dan melaknati kita daripada meratapi kematian. Kita kena hati-hati. Macam mana orang kata orang yang tak pergi mengaji, yang di samping tu pergi mengaji, bagus. Dia macam ni je. Dia perkataan bagus ni dan baik. Sebab tu kita kena clearkan. Untuk nak tentukan benda tu bagus, benda tu baik bukan kita. Kalau kita berikan kepada manusia kuasa untuk menentukan benda tu baik dan buruk, agama yang banyak ni dia akan jadi lagi besar. Lah ni Allah dah bagi dah cita rasa kat kita untuk berpakaian. Lah ni yang pokok pakai tudung kelabu, mana pakai tudung kuning, pakai tudung belang-belang, titik-titik. Jadi masing-masing oh dah bila masa. Okey. Okey. Masing-masing. Jadi cerita dia, cerita cita rasa ni banyak. Sangat banyak cita rasa Allah dah bagi dah. Main dalam bab agama, jangan kita buat cita rasa sesuka hati kita. Jadi biar dalam agama tu kita ada pegangan, kita ada prinsip, kita berkata sesuatu yang datang daripada nas untuk menentukan benda ni baik ataupun benda tu. Jangan kita sewenang-wenang. Meratapi kematian. Ya. Okey, kita mungkin di situ dulu. Ini ada satu lagi tapi lepas nanti kita sambung besok lagi insya-Allah. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.